Salam, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membawakan yang namanya panduan mengetik menggunakan suara voice recognize. Enggak pakai typing pakai tangan ya, tapi kita menggunakan suara ya. Ini fasilitasnya adanya di Google Doc ya, Google Dokumen. Oke, kita mulai saja ya. Kita masuk. Buka browser lalu ketikkan google.com jika sudah ya. Tinggal klik Google Apps terus masuk ke Google Doc ya. Google Doc More. Nah, this one. Google Doc. Nah, ini tampilan Google Doc di awal. Dokumen ya. Lalu kita klik blank. Oke. Nah, jika sudah kita klik tool. Ya, tampilannya seperti ini kayak Google Dokumen ya, kayak Word lah. Lalu kita klik voice typing. Nah, muncul icon mic seperti ini ya. Tapi jangan lupa kalau kita base untuk nulisnya bahasa Indonesia, kita klik ya bahasa Indonesia. Jika sudah kita tinggal klik di sini, baru kita berbicara file yang mau kita ketik. Contoh ya. Saya ingin makan siang hari ini dengan soto mie titik di pasar lama siang-siang sambil minum es podeng, koma titik. Nah, ini contoh menggunakan voice recognize di Google Doc untuk mengetik menggunakan fasilitas tik ini, sehingga kita mengefektifkan waktu melihat buku dan mengetik. Melihat fokusnya dua, tetapi dengan voice recognize fokus kita hanya membaca, tetapi nanti di Google Doc-nya kita sudah dapat hasilnya. Ini kayak dikte ya, kayak apa, membacakan cerita tetapi ditulis ulang di Google Doc. Lalu kita juga hasil tikan ya, ini bisa di copy ke Microsoft Word ya. Ini kita bisa copy ke Microsoft Word ya, kita download dan hasilnya adalah Microsoft Word. Mungkin sampai sini ya tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam.